Asyik main bulu tangkis, Natalie Holzer yang hamil mendadak mual. Natalie Holzer hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Sule. Seperti ibu hamil pada umumnya, Natalie berusaha menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi nutrisi yang cukup. Ia juga melakukan aktivitas olahraga, satu di antaranya adalah bulu tangkis. Sekarang mau main bulu tangkis, tapi enggak loncat-loncat ya, ungkap Natalie. Ia bermain bulu tangkis bersama asisten rumah tangga. Natalie tampak anggun dalam balutan gamis berban jatuh. Hijab yang dikenakannya juga berwarna senada, yakni coklat tua. Meski dalam kondisi hamil, Natalie cukup lincah bermain bulu tangkis. Namun, ia sering mengeluh kok yang kerap datang miring dari asisten rumah tangganya. Selain itu, di sela-sela permainan, Natalie juga menyiapkan beberapa kotak martabak sebagai cemilan. Setelah menghabiskan beberapa potong martabak, Natalie kembali bermain bulu tangkis. Hanya saja, ia mulai kewalahan saat menangkis kok yang datang dari asisten rumah tangganya. Beberapa kali ia tidak dapat mengejar kok dan pukulannya kerap meleset. Salah satu tim dari Natalie mengatakan pada ART untuk lebih santai dalam bermain, mengingat kondisi dari Natalie yang sedang hamil muda. Permainan masih terus berlanjut, namun beberapa saat kemudian Natalie terbatuk-batuk. Ia bahkan harus pergi ke tempat duduk karena mendadak mual seperti akan muntah. Natalie akhirnya mengalihkan aktivitas fisiknya dengan berjalan-jalan santai mengelilingi komplek yang berada di sekitar rumah. Sekian updatean kita hari ini. Semoga bunda dan adik bayinya selalu sehat terus ya guys. Baiklah guys, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.